Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau mancing lagi nih. Nih pakai seperti biasa joran bambu tradisional nih. Nih di muara ini berburu ikan-ikan predator seperti ikan baramundi, jenaha, barakuda, kerapu dan lain-lain. Nah ini kali ini saya mau ini mereview produk kail dari Daimaru. Nih dari Daimaru ini saya pakai yang seri Iseyama ini, pakai yang ukuran 14, nomor 14. Ini kalau bahannya ini 80% high carbon, kualitas Jepang ini terbukti sangat kuat ini dan tajam juga ini. Nah oke, langsung saja kita mau coba gunakan ini. Saya pakai rakitannya ini, rakitan simple aja ini bos. Ini pakai pemberat atau timahnya yang kecil. Ini nilonnya atau senarnya ini cuma dilipat dua begini, dipelintir-pelintir, terus gini aja langsung dimasukkan. Nah ini nih. Oke langsung kita coba tes. Nah gini aja. Oke langsung dicoba bos. Nah langsung strike. Oke. Lihat bos, nancapnya kuat bos. Biasanya ikan ini gampang lepas bos, tapi ini nancapnya kuat sekali nih pancingnya nih. Tajam. Kita nyentaknya juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu keras, sudah langsung nancap nih pancing ini. Mantap bos. Lagi bos. Nah nggak mau lepas bos, biasanya kayak gini dia langsung lepas kalau pancing yang biasa itu. Ini kuat betul nancapnya nih. Oke mantap, lanjut lagi bos. Gila bos, tangkut kayu besar bos. Gila. Ya bos, angkat kayu besar bos, sangkut tadi bos, kayu besar. Enggak ada melar, enggak ada bengkang ini bos. Kita angkat aja kayunya masih bos, enggak ada bengkang kawatnya bos. Wah mantap nih bos, kuat dasar emang ini Daimaru nih, mantap.
lihat nih tuh mantapnya tuh. Mantap bos. Dalam mantapnya. Tembus ke tulangnya nih. Hei bos, mantap, kakap bos. Ah, kakap aja. Wah ini baru pertama pakai Daimaru bos. Ternyata terbukti kekuatannya bos. Bukan kaleng-kaleng. Pakai Daimaru Isiaman bos. Mantap. Percaya bos, tajamnya bos. Tajam sama kuatnya memang. Mantap ini. Kerapu bos, lumayan babon bos. Nah, masih tetap pakai pancing yang sama bos. Gila, nancapnya bos. Bos, pancingnya bos, Daimaru bos. Mantap. Daimaru mantap. Thank you.
ditangkap lagi bos, dibawa sangkut tadi bos. Duh, untung masih kena, dibawa sangkut masuk ke kayu bos, akhirnya kena juga tapi. Aduh, mantap bos. Bos, kawatnya bos. Nah, ini susah untuk mocel ini bos, kawat ini. Paling kalau anu putus aja ini nilonya ini. Nah, nilonya mau putus kalau kawatnya kuat ini bos. Ini kalau nancapnya juga dalam ini dia. Sedikit aja kena langsung nancap ini kawatnya ini. Maru, mantap. Strike lagi bos, nggak tahu nariknya, pancingnya ditaruh benerin kamera malah ada yang narik. Rabu, dalam nancapnya. Ada kuda. Nih bos, pancingnya masih tetap sama nih. Mantap. Oke bos, ini hasil akhir kita mancing hari ini. Ini tadi mancing cuma sebentar, sekitar 2 jam lah. Ini kakap putih atau barramundinya ada 2. Kerapunya ada 2. Barakuda, ikan tarpon. Nah ini kailnya yang kita pakai tadi, Daimaru Isayama. Ya, super tajam ya kailnya ini, mantap.